Halo, kembali lagi di channel Mawatch bersama gue Bima. Kali ini Mawatch bakalan bagi-bagi jam tangan lagi, yaitu Spinnaker Hulu Chronograph. Mau tahu apa aja kelebihannya? Tonton terus ya. Oke, ini dia jam tangan yang lagi ramai dibicarakan, yaitu Spinnaker Hulu Chronograph SP56803. Jam tangan ini merupakan jam tangan quartz dengan fitur chronograph yang memiliki tampilan vintage yang merupakan salah satu keunggulan jam tangan ini, baik dari segi tampilan maupun fungsional yang cukup kompleks. Jam tangan ini menggunakan material kaca mineral crystal glass dan bentuk convex dome atau cembung, dan tidak hanya itu, jam tangan ini juga sudah dilapisi dengan anti-reflective coating agar keindahan dial jam tangan tampak jelas dan tidak berbayang. Jam tangan ini memiliki diameter 42 mm dengan ketebalan 15 mm dengan gradasi warna biru pada dial jam tangannya. Selain itu, jam tangan ini juga terdapat date atau penanggalan. Jam tangan ini juga menggunakan strap kulit yang genuine leather dengan warna hitam dan ukuran look pada strap yaitu 22 mm. Jam tangan ini juga memiliki water resistance 100 meter. Untuk jam tangan ini menggunakan japan quartz movement dengan kaliber VK73 yang merupakan movement quartz dengan seri chronograph dengan estimasi pakai kurang lebih 3 tahun jika menggunakan 1 jam chronograph per hari. Jam tangan ini memiliki minute hand and hour hand serta chronograph second hand. Namun jam tangan ini meletakkan second hand pada sub dial di dekat angka 6. Pada angka 9 ini adalah sub dial chronograph minute hand, dan di angka 3 merupakan subdial 24 hour hand. Tidak hanya itu, jam tangan ini juga memiliki date display yang diletakkan pada angka 12 pada jam tangan ini. Pada bezel jam tangan, terdapat fitur tachymeter yang berfungsi untuk membantu kegiatan sport atau olahraga dengan tujuan untuk mempermudah menghitung kecepatan suatu benda. Jam tangan ini memiliki lum jenis Super Luminova C3 yang cukup terang pada hand dan indeks jam tangan untuk membantu membaca jam tangan ini saat dalam keadaan gelap. Jam tangan ini bisa kamu miliki secara gratis dengan cara ikutan Stories Challenge. Caranya gampang banget. Kalian hanya perlu yang pertama, like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Yang kedua, foto ekspresi kamu seheboh mungkin dengan jam tanganmu, lalu upload di story Instagram. Yang ketiga, gunakan Givi Mawatch dan tag akun Mawatch. Yang keempat, pastikan akunmu tidak di private agar tim Mawatch bisa melihat storymu. Yang terakhir, jangan lupa follow Mawatch.co.id dan Mawatch Collection serta ajak teman-teman kamu untuk ikutan kompetisi ini. Bagi yang sudah penasaran dan ingin memiliki jam tangan ini, kalian bisa langsung cek di jamtangan.com, dan untuk harga dan link pembelian akan disertakan di kolom deskripsi di bawah. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk tunjukkan dukungan kalian pada channel ini. Thank you.